Papa, aku mau ikut Papa. Aku ingin melihat kantor polisi Papa yang baru. Tidak boleh, Upin. Kamu itu masih kecil. Nanti Papa dimarah atasan. Tidak, Papa. Ayolah, Upin mau ikut. Aduh, anak ini. Gimana ya untuk... Aduh, nanti Papa beli permen ya. Tidak, aku tidak mau permen. Aku suka mau lihat Papa punya kantor baru. Aduh, Upin. Aduh, Mia kemana lagi istriku, Mia? Aduh, tahu-tahu anak ini sering ngikut aku. Apalagi sudah ada kantor polisi baru. Papa, ayo pergi. Nanti Papa beli mainan, dek. Ya, Papa beli mainan ya. Tidak mau. Aku suka pergi ke kantor polisi Papa yang baru. Aduh, anak ini ngap. Aduh. Nanti Papa beli baju baru. Enggak mau. Aku mau ikut Papa. Nanti Papa. Ya udah deh. Ayo. Papa udah mau terlambat nih. Aduh, Upin. Yehe, akhirnya Papa bawa Upin ke kantor polisi baru. Aduh, anak ini memang yang paling. Ye. Tapi kamu janji jangan nakal, Upin, di sana. Soalnya Papa mau kerja nih. Iya, Pa, ku janji. Awas ya, berani kamu nakal, Papa antar pulang. Iya, Pa, ku janji, Pa. Ye. Aku dibawa Papa untuk ke... Nah, itu kan kamu nakal kan, Upin? Ngapain kamu menembak? Ini kan senjata mainan, Papa. Iya, tapi itu mengundang kemarahan orang. Itu mainan pistol kokang kan? Kamu ini. Oh iya, Pa, sorry, maaf. Kamu hanya bisa minta maaf. Lihat itu kelakuan kamu, Upin. Ah, anak ini bandelnya minta ampun. Upin, sudah Papa bilang jangan. Ini kita sudah di kantor Papa. Wah, ini kantornya, Pa. Kantor polisi Resort Tangerang Selatan. Wow. Kita sudah sampai. Selamat pagi, Komdan. Keluar kau. Hah? Papa, tolong! Papa! Upin, anakku! Woi, jangan, itu anak gua, bro! Aduh, salah bawa. Wah, itu anak gua, bro! Aduh! Ya, anak gua. Upin, kan Papa sudah bilang gak usah ikut. Itu kan mereka kira Papa mau penjahat. Ya ampun. Kamu kan Papa sudah bilang gak usah ikut. Papa, tidak kok, polisinya baik-baik. Mereka menarik aku untuk membelikan permen dan makan. Wah, apa benar, dek? Iya. Ayo, sekarang kita masuk. Upin, sini, Pin. Ya, Upin dihadang lagi. Ternyata Upin tidak bisa masuk. Aduh, Upin. Wow. Di sini banyak yang bertugas. Ini mobil-mobil polisi. Waduh, mantap banget ya. Aduh. Upin. Komdan, kamu bukan di sini. Ini tempat kantor polisi Provos. Eh, ini jangan salah, ini juga kantor polisi aku di sini. Oh iya, siap Komdan, siap. Wow, ini mantap keren ya. Banyak Pak polisi di sini. Halo. Ya, kita berjaga semua di sini. Di sini ada mobil tentara juga di sini ya.
Di sini ada mobil tentara, ada mobil Brimob. Di sana juga ada mobil Brimob. Wow, mobil Brimob banyak. Di sini ada mobil patwal. Oke, kalau begitu Upin di mana Upin? Kenapa penjaganya pada tidur? Woi, bangun woi. Woi, bangun. Mana anak gua, bro? Aduh, Upin kayaknya pergi ke Indomaret nih. Anak itu selalu meresahkan. Kita cari dulu anak itu ya. Oh, jangan-jangan dia di dalam sini. Upin, papa di luar, Pin. Anak itu. Papa, kamu dari mana? Aku tadi dari belanja di dalam, Pa. Kamu ingin papa cari-cari, ayo kita pulang. Sudah, Pa, kerjaannya. Sudah, ayo naik. Ikut dengan papa. Oke, Pa, aku ikut dengan papa. Lain kali, kalau papa mau pergi kerja, kamu nggak usah ikut Upin ya. Nanti, bahaya. Oke deh, papa. Maafkan Upin. Ya, nggak apa-apa, nak. Papa tahu jiwa kamu ingin menjadi polisi seperti papa. Jadi, tidak salah sebenarnya kalau kamu ikut. Tapi belum saatnya kamu menjadi seorang polisi, Upin. Kamu akan menjadi seorang polisi nanti dewasa nanti ya. Iya, papa, siap. Aku ingin jadi polisi hebat seperti papa. Bagus, nak. Kalau begitu kita pulang. Pasti ibu sudah masak masakan enak di rumah. Wow, itu pasti, pa. Ayo. Iya. Ayo. Mama, kami berdua pulang. Mama, pulang.